kembali lagi di channel Ahmad Faris Fajar. Okay. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan mengulas dan mereview bagaimana pendaftaran, terutama pendaftaran dulu ya, pendaftaran sebuah aplikasi keren lagi. Jadi kalau video yang sebelumnya itu dari Digibank, aplikasi perbankan. Jadi kali ini tetap aplikasi perbankan, tapi dari Bank Indonesia, yaitu dari Bank BTPN. Aplikasi ini dinamakan Genius. Oke, jadi aplikasi ini sebenarnya hampir sama dengan aplikasi Digibank. Dan menurut saya, yang saya ketahui, hanya ada dua aplikasi ini di Indonesia yang menggunakan sistem tanpa pendaftaran ke bank, kemudian tanpa buku tabungan, dan transaksi gratis ke seluruh rekening apapun, dan tarik tunai ke ATM manapun. Jadi, selain Digibank, jadi Genius juga mengeluarkan aplikasi tersebut yang menurut saya juga fitur-fiturnya hampir sama, mungkin ada hanya sedikit berbeda. Dan tunggu video selanjutnya bagaimana perbandingan antara keduanya, insya Allah saya update di video-video berikutnya. Jadi Genius ini perbedaan dengan Digibank, dia memiliki limit untuk yang gratisnya, gratis transfer dan gratis penarikan. Dia memiliki limit yaitu sebanyak 25 kali sebulan. Menurut saya 25 kali sebulan ini sudah termasuk banyak ya. Jadi sangat cukup lah buat pemakaian pribadi maupun pemakaian bisnis, kecuali buat kalian yang suka transfer kemanapun. Jadi limitnya hanya 25 kali per bulan. Nah, untuk saya pribadi, saya tidak sampai menghabiskan kuotanya ini, jadi masih banyak sisa. Nah, tapi perbedaannya juga, saat Anda mendaftarkan ke Genius, kalian bisa langsung dapat ATM-nya, jadi tanpa menunggu dikirim ke rumah. Jadi Anda mendaftar, Anda langsung mendapatkan ATM-nya. Jadi kalau yang Genius kemarin juga banyak promo, yang ini juga nggak kalah seru, banyak promo tiap harinya, yaitu 50%, nggak tahu 50%. Yang Digibank juga ada promo juga 50% dan lain sebagainya, masih banyak promonya. Jadi aplikasi ini juga kemarin saya sempat diskusi dengan mas-masnya. Jadi tonton terus aja videonya, karena di situ kalian akan mendapat informasi yang lebih seru mengenai Genius ini, karena ini aplikasi dari Indonesia. Jadi tonton terus sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa di like dulu dong videonya, di like. Jadi yang mau langganan silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, karena itu akan memberikan update video-video berikutnya. Jadi yang mau ditanyakan nanti di komen pas akhir video aja, yang mau ditanyakan langsung komen pas akhir video. Oke, tonton saat pendaftaran Genius. Jadi pendaftaran Genius ada di sini, ini dia Plaza Semanggi. Tanya bagian security di dekat Solaria, di dekat Solaria warna biru. Jadi ini syaratnya gimana? Syaratnya cukup KTP sama NPWP sama download aplikasi. Kalau NPWP belum punya, kamu nggak apa-apa. KTP nggak apa-apa. KTP aja. Sambil di download aja mas aplikasi. Udah download. Download. Nomor telepon itu 081-338-36-22-6. Ya, tangan di sini, di bawah. Udah tinggal nunggu doang, dia mau makan ini jadi nggak apa-apa. Ini apa? Tinggal tangan lagi sini, tempat ini.
namanya? Jelasin sedikit boleh? Oke oke, silahkan. Jadi kita bukan smartphone dari smartphone kakak. Jadi pertama di Indonesia dari bank BDPL. Syaratnya kan gampang, cuma KTP sama NPWP. Kalau nggak ada NPWP juga apa-apa, sama download aplikasi. Dan itu gratis, nggak ada surat awal. Oh gitu. Kalau buat rekening bank lain, dia harus ada surat awal. Harus ada iya. Biaya itulah, kita nggak ada. Dan kita, benefit kita nggak ada admin per bulannya. Mas tarik tunai di ATM bersama Prima, gratis, nggak kena potongan, transfer kemana aja. Prima aja? Bersama Prima. Bersama aja. Sama Prima. Nah, pokoknya tarik ke ATM bersama Prima, ya. Sama transfer lewat M-Banking juga. Transfer juga ya, gratis. Karena admin-admin yang itulah. Nah itu yang kita tarik ya. Terus ya pokoknya admin tuh ya potongan per bulannya kita nggak ya. Ada. Lebih enak juga tuh. Terus Mas dapat kalau nabung kita, Mas dapat 5 kartu debit Visa internasional. Kalau tadi request ya? Request ya, yang tambahan ekstra. Tapi kalau misalkan buat sekarang sih dari langsung jadi 2. Jadi 2. Kartu M-Card sama e-cardnya. Kalau yang ekstra itu tadi K3 nya itu nyusul. Tinggal Mas request. Kalau request butuh ya? Butuh. Mas mau request warna biru, hijau atau ungu? Kalau saya ini kan bukan asli Jabodetabek. Nah itu bagaimana? Enggak apa-apa ya, malah KTP. Yang Genius ini bisa langsung aktif setelah pendaftaran ini, Mas ya. Jadi bisa daftar, dapat kartunya juga. Jadi langsung bisa dipakai. Langsung bisa dipakai transaksi. Kecuali kalau yang luar negeri itu seminggu setelah pendaftaran. Konfirmasi ke visanya dulu. Oh, konfirmasi ke visanya dulu. Jadi cukup registrasi lewat aplikasi, terus foto KTP, foto orang seperti tadi juga sama. Jadi ini setiap hari pasti ada promo ya Mas ya? Iya. Setiap hari promo-promo kayak nonton, terus grab ya, grab Uber. Jadi macam-macam ada di menu promo kalau nggak salah. Ada di webnya, di webnya juga ya, di webnya, Instagramnya. Aku udah follow sih. Ini kalau sebentar pengen. Jadi ini udah ada mesinnya, jadi langsung dicetak di tempat. Sudah jadi. Ini modelnya kayak kartu kredit ya, ada kayak expirednya, tapi nggak bisa buat kredit gitu ya. Betul. Jadi buat bisa belanja online yang pakai kartu kredit, cuma pakai kita bisa. Mau belanja di eBay, eBay atau melalui PayPal. Ada kayak. Jadi ini kartunya udah langsung aktif, sudah bisa langsung dipakai di ATM apapun yang ada ATM bersama atau Prima ATM bersama plus ya. Iya. BDPL. Udah ada namanya, langsung ada namanya. Terus bedanya kalau dua itu mestinya apa, Mas? Dua apa? Dua kartu nanti. Misalkan, kan saya juga punya kartu dua nih, satu kartu utama saya. Ini yang utama ya? Sama tambahan saya warna biru. Ini saya pakai di weekday, saya pindahin. Di weekday saya pakainya ini, di weekend saya pakainya yang biru. Oh jadi gitu. Kayak beda nyimpan uangnya gitu ya? Hah? Beda buat nyimpan uangnya maksudnya? Tinggal dipisah. Kebutuhannya ya, gitu ya? Kebutuhannya dipisah. Dia gak kemakan uang bisnis gitu. Betul. Udah? Nah itu aktif Mas. Oke. Menabung saran di Genius sudah aktif. Dan ini nomor rekeningnya Mas ya? Iya, nomor rekening ini. Oh ini udah ada langsung nomor rekening. Terus kode bank udah ada. Jadi kalau pengen dari bank lain ke Genius ini bisa pakai ini. Cara isi saldo ini bisa via sini ya? Via sini bisa pakai debit kalau pakai gini ya? Iya. Ya. Kalau sudah aktif. Ini dia sudah aktif. Dan kalau setor 1 juta katanya dapat satu tiket nonton XX1. Kalau persediaan kita masih ada, kita bakal kita kasih kontraknya. Oh gitu. Oh, kalau persediaan masih ada dapat XX1. Lumayan.
Oke, okay, itu dia pendaftaran Genius sama mas-mas, bang mas-mas yang memberitahu saya dan saat pendaftaran ini dan perbedaan pendaftaran juga kalau Genius tidak menggunakan sidik jari, kalau Digibank kemarin menggunakan sidik jari dan harus KTP elektronik agar pendaftarannya bisa cepat selesai. Nah, pada ini juga saya banyak dikasih bonus, dikasih apapun sama mas-masnya tadi dan itulah benefitnya mungkin karena kartu ini juga masih banyak promo. Jadi buat kalian yang mau ditanyakan seputar kartu ini silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Mungkin mau tanya hal teknis apapun yang selama saya ketahui, tolong nanti saya jawab di kolom komentar. Oke, mungkin cukup itu video kali ini. Nanti ada yang masih bingung, masih ditanyakan, silakan langsung komen aja, jangan malu-malu. Oke, mungkin cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Tonton video berikutnya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.